sobat, ketemu lagi dengan Dennis Channel. Kali ini aku lagi mau sedikit berbagi cerita ya. Waktu aku staycation di daerah Garut, aku nginep di Cahaya Villa. Dan kebetulan itu lagi bulan puasa, jadi sorenya untuk menuju ke berbuka, aku cari tempat makan di daerah Cipanas juga. Akhirnya aku dapetin sebuah rumah makan ya. Ini rumah makannya berada di tengah-tengah sawah dan katanya sih makanannya enak-enak banget. Jadi kita lagi pengen coba ya ke sana. Ini dari arah hotel tuh kita mengarah ke kembali ke arah ke Bandung. Dan posisi rumah makannya ada di sebelah kiri. Ini dia guys, Saung Pananjung. Jadi tepat lokasinya berada di Jalan Cipanas Baru, Tanjung Garut. Untuk berbuka di sini, kita harus reservasi dulu guys. Soalnya kalau lagi bulan puasa, biasanya di mana-mana penuh ya. Jadi kita sudah reservasi sebelumnya. Dan kita udah bisa dapetin tempat ya, bisa dapetin tempat. Oh ya, di sini juga selain hanya sekedar rumah makan, dia juga menjual oleh-oleh khas Garut. Di antaranya ini nih, ada kecap cap kunci. Aku kalau ke Garut nih pasti beli kecap ini, enak soalnya. Nah, karena kita sudah reservasi, jadi kita langsung diarahkan menuju ke tempat duduk kita, guys. Kebetulan kita dapetin sofa di sini ya, dekat dengan tempat pembakaran makanannya. Kebayang wanginya nih, enak banget. Di sini juga disediakan free takjil. Dan sekarang kita mau pesan untuk makanan berbuka puasa. Ini menu-menu yang ada di sini ya guys. Jadi Saung Pananjung ini punya makanan khas yaitu domba bakar. Ini domba bakarnya katanya enak banget nih. Bumbunya meresap, lembut juga, nggak alot, terus bikin ketagihan. Dennis juga pesan domba bakarnya buat buka puasa nanti. Selain domba bakar, di sini juga ada sup dan tom yam. Ada juga snack-snack pisang goreng, es krim, yogurt, dan makanan minuman lainnya ya, dari susu dan kopi. Sambil menunggu waktunya buka puasa tiba, aku masih mau lihat-lihat dulu suasana di sekitar rumah makan ini ya guys. Di Saung Pananjung ini terdapat area indoor, ada juga area semi outdoor. Kesemuanya nyaman, kita bisa makan di tempat yang kita suka. Oh, di situ juga ada area outdoor yang dipenuhi dengan beanbag. Jadi kita bisa duduk-duduk santai di sini ya untuk berfoto di atas kolam teratai. Jadi di samping area rumah makan ini masih terdapat kebun di area perkebunan dan persawahan. Ini ada tangga juga untuk ke atas, guys. Aku mau lihat dulu ya. Sepertinya ini ada semacam rooftop. Wah, ternyata dari atas ini juga pemandangannya bagus banget guys. Kita bisa melihat ke bawah, ke hamparan kolam ikan dan teratai, ke area persawahan, dan juga kita bisa memandang ke arah Gunung Guntur.
Dari sini juga kita bisa melihat ke arah Hotel Santika Garut, guys. Tempatnya emang asik nih buat foto-foto. Jadi buat Sobat Denis yang kesini, jangan lewatkan ya untuk naik ke atas. Di posisi sebelah kanan juga ternyata masih ada rumah makan yang letaknya benar-benar di tengah-tengah sawah ya guys. Cuman sayangnya aku nggak sempet untuk ke sana ya. Nanti lain kali aku bakal cobain di rumah makan yang sana. Setelah puas melihat-lihat pemandangan di atas, aku turun lagi ke bawah ya, mau menuju ke tempat makan karena sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang. Dan ini tempat lesehan beanbag tadi ya. Asik banget nih ibu-ibu lagi pada duduk-duduk berfoto di sini. Untuk menemani berbuka, kita juga pesan es sarang burung walet, es lemon tea, dan pisang goreng pandan. Sementara karyawan resto juga sudah sibuk untuk menyiapkan hidangan berbuka dan para pengunjung juga sudah mulai berdatangan, jadi resto ini sudah mulai penuh nih guys. Dan akhirnya waktu berbuka pun tiba. Kita mulai dengan yang manis dulu ya. Dan ini domba bakar pesenannya Denis nih guys. Kata Denis emang enak banget karena bumbunya juga berasa, terus dagingnya empuk. Dan Denis menikmati banget makanannya. Sekian cerita singkat dari Saung Pananjung. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Buat yang belum subscribe, ayo dong di subscribe ya. Biar aku selalu semangat kasih informasi seputar jalan-jalan kuliner dan review hotel. Terima kasih. Bye-bye.